Kenapa yang iya Allah. Dah kau bomba. Melibatkan sebuah kenderaan dan daripada sumber yang kita perolehi, kita dapati ada sumber-sumber mengatakan ada empat masa di dalam kenderaan. Pada awal tindakan kita membuat water surface sementara menunggu ketibaan PDA, dan setelah ketibaan PDA kita membuat selaman dan mendapati menjumpai dua mangsa, iaitu seorang wanita dewasa dan seorang wanita warga emas. Dan setelah pembincangan dengan PDRM dan bukti-bukti daripada mangsa yang saksi yang melihat kejadian, memang didapati hanya ada dua mangsa yang terlibat, dua mangsa yang terlibat dalam kenderaan tersebut. Dan kita telah berjaya dikeluarkan pada jam 20.59. Dan jarak daripada tebing kenderaan terjunam lebih kurang 10 meter, manakala kedalaman lebih kurang 5 meter. Dijumpai di dalam kenderaan, satu di hadapan dan satu di belakang kenderaan, dengan semua pintu tertutup lah. Kita jangka lemas dalam kenderaan disebabkan daripada sumber memang mengatakan mangsa, seorang mangsa tu masuk untuk menyelamatkan ibu mangsa, tetapi tertutup, tapi itu tertutup dan terperangkap dalam keadaan. Dan ada empat taksi yang cuba membantu pada masa tersebut, tapi tidak berjaya sebabkan kejadian berlaku pulang pantas. Seorang wanita warga emas dan anak perempuannya lemas selepas kereta Proton Pesona yang dinaiki mereka terjunam ke dalam tasik di Tasik Lake Resort di Serdang Bandar Baharu, kira-kira 150 km dari Alustar. Ketua Polis Daerah Bandar Baharu, Deputi Superintenden Muhammad Akmal Hizam Abdul Kupur berkata dalam kejadian itu mangsa dikenali sebagai Has Muhammad Isa, 69 tahun dan anaknya Nur Aiza Hashim, 28 tahun. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Sayani Saidun berkata kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia oleh Pasukan Perubatan Kementerian Kesihatan KKM. Beliau berkata Nur Aiza ditemukan jam 8.40 malam, manakala Hasmah pula ditemukan jam 8.59 malam. Kereta Proton Pesona dibawa naik ke permukaan pada jam 11 malam dan siasatan lanjut berhubung kejadian itu masih dijalankan.